Selamat datang pemirsa. Ramai mengenai tim Indonesia yang ditebak dari All England 2021. Berikut ulasan singkat yang telah kami persiapkan. Pebulu tangkis Indonesia bisa dibilang dipaksa mundur oleh panitia penyelenggara All England 2021 dan Federasi Bulu Tangkis Dunia. Mereka diminta segera melakukan isolasi mandiri seperti yang disampaikan oleh National Health Service Inggris. Alasannya, rombongan Indonesia satu pesawat dengan seorang penumpang anonim yang dinyatakan positif COVID-19. Kabar ini sontak membuat publik Indonesia marah. Padahal, para pebulu tangkis Indonesia sudah 5 hari berada di Inggris. Sejak kedatangan mereka sudah melakukan tes PCR dan hasilnya negatif. Federasi Bulu Tangkis Dunia juga menyampaikan permohonan maafnya karena terpaksa mengusir tim Indonesia dari All England 2021. Pernyataan tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi pada Kamis 18 Maret malam waktu setempat atau Jumat 19 Maret dini hari. Selain tim Indonesia, WWF juga memaksa wakil Turki, Nerlihan Yigit, mundur dari turnamen bulu tangkis Super 1000 itu. Alasannya, Yigit dan tim Indonesia berada dalam satu pesawat bersama orang yang terdeteksi positif COVID-19. Menurut WWF, perintah untuk memaksa mundur tim Indonesia dan Yigit itu berdasarkan perintah badan pemerintah Inggris bernama National Health Service Test and Trace. Namun, konfirmasi penerimaan tidak diteruskan ke WWF dan Federasi Bulu Tangkis Inggris atau Badminton England hingga Kamis pagi waktu setempat.